Gimana Pak Sutandrio, harapannya apa ini dengan pilkada ini? Harapannya dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah, dan peserta pun juga tidak ada yang terbalik, tidak ada yang kena COVID, begitu. Ya. Insya Allah begitu harapannya. Ya. Okay. Dan ini pesta demokrasi yang betul-betul jujur, jujur adil. Pak Sutandrio tinggal di RT berapa? Saya di RT 1, RW. Dukuhnya? Dukuhnya? Jombrangan baru. Siap. Sini. Nah, siap. Makasih, Pak. Deket ibu sini dibuka. Ibu. Proses penjemputan hari ini lancar
Tadi syaratnya apa sih, Pak? Bawa undangan atau syaratnya apa, Pak? Saya bawa undangan, kemudian sudah saya siapkan KTP, kemudian membawa pulpen sendiri. Kalau persiapan dari KTP sendiri siap-siap apa? Lengkap. Protokol kesehatannya, protokol kesehatan diterapkan. Gimana Pak Yoko sampai saat ini sudah ada gerakan apa? Ya kami optimis pasangan nomor urut 1 bisa memenangkan pilkada. Seandainya nanti bisa memenangkan, mungkin apa yang dilakukan Pak Yoko dalam pemilihan kira-kira? Ya kita melaksanakan visi misi sesuai dengan program-program yang ada di visi misi itu, terutama terkait dengan penanganan pandemi corona, pemulihan, Pak ya. Ya. Ada syukuran mungkin nanti Pak jika terpilih, Pak. Ya syukuran ada. Tapi sampai saat ini masih optimis sudah memenangkan pilkada Pak itu ya. Optimis. Sudah bagus. Bagus ya. Bagus. Terima kasih Pak Yoko.